Yo, oke, bosku, saya bentar. Tak manasin mesin. Yo, ayo TV. Nanti. Yo. Sini. Ya, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, okay. Bola-bolaku masih kembali lagi di channel saya nih ya, bosku. Okay. Ini buat konten vlog lagi. lama ya, pokoknya mungkin aja ada yang merindukan vlog saya ini ya. Ini ya, vlog saya akan trading tipis ke Ungaran lagi. Ya. Mati gitu. Panas pol. Heh. Enggak kuat. Mungkin bisa dirasakan ya panasnya ngentak-ngentak mesin ini. Ya enggak apa-apa panas ah, daripada hujan repot. Karena ini posisinya saya enggak bawa mantel. Ini gede apa tidak? Kok sudah keter apa ya? Sudah keter-keter bahasa rumah lah. Ini panas hangat hangat sekali, tapi nggak apa-apa daripada mendung hujan bang pemantau repot ini. Dan alhamdulillah ya, ini saya dari awal membuat konten berhenti, buat konten lagi berhenti lagi, dan ini mulai agak rutin aktif. Ya nggak hitung lah gitu. Pesan apa itu nggak hitung gitu. Ya paling enggak ini aja ini kena. Ya paling enggak sehari sekali bisa upload, alhamdulillah ini ada bahan konten itu. Ya. Jadi untuk bikin vlog video panjang ya ini ya, seperti ini buatkan berat ini. Ya. Ini saya buat hanya ketika saya riding saja ya, riding jauh. Karena ya namanya buat proses apa bawa kamera dan ditempelkan ke helm ini ya, kalau nggak tempel helm nggak bisa, karena yang mau taruh mana kameranya. Jadi kuncinya itu kalau membuat konten itu harus konsisten ya, follow ini ya, jangan masalah sih. Kita mau buat video apapun, konten apapun itu asalkan konsisten ya, best ya. Konsisten cukup mantap dari upload, nah pasti insya Allah akan ada hasil, ada perkembangan akun lah. Wah, algoritma kita naik, bening kita naik, walaupun kadang akun kita tuh gumpita masalah, walaupun terkadang itu video yang dibuat itu ya nggak terlalu bagus-bagus banget lah, saya lah nggak terlihat bisa berkualitas tinggi, tapi asalkan jika ada niat tuh dia bahwa konsisten pasti insya Allah akan ada hasil, daripada tidak pernah buat. Nah jadi jika ingin bermain konten kreator ya, itulah di kuncinya, sehingga ngopo toke toh. Nah ini tak lewatkan jalan raya saja ini ya, ini panas sekarang ini. Nah, jadi kuncinya itu kalau apabila ingin seorang panas pun nggak boleh ingin menjadi seorang konten kreator itu tadi kuncinya itu konsisten dulu, paling tidak itu sehari itu bisa ada satu konten lah yang terupload di akunnya, di akun kita lah, dan jangan sampai nggak ada uploadan sama sekali. Karena apa? Karena YouTube terus platform lain, YouTube, TikTok, atau yang lain lah, kita apabila tidak upload sehari itu mungkin mengira itu akunnya itu akun yang sudah tidak aktif. Fokus. Jadi seperti orang kerja ya, dia
Jadi seperti orang bekerja lah, anggap aja lah. Jadi kalau kita kerja itu, kalau kerja kok tidak niat bang, tidak semangat. Pasti orang mengira wah dia gak tekun kerjanya, gak upload, tidak sama. Jika bermain di wah, jika ingin menjadi konten kreator itu juga seperti itu. Jadi pusat, pusat mana ya? Pusat ya, pusat di YouTube dan lain-lain lah. Itu saya melihat kinerja akun itu aktif tidaknya jika kita upload itu ya. Itu menurut opini saya ya, mungkin ada opini yang lain silakan komentar saja ya. Karena saya juga masih pemula dan belum membuahkan hasil ya. Hasilnya alhamdulillah itu ya baru itu ada perkembangan di jam tayangnya lah. Alhamdulillah bersyukur. Untuk masalah monet dapat cuan itu ya gimana ya, itu ya belakangan lah, anggap aja itu bonus dari hobi kita apabila kita mau tekun ya, dan rajin ya, benar nanti seperti itu. Terkadang memang awalnya butuh modal banyak, modal ini banyak itu, tapi ya tadi kembali ke konsisten ya, dan dinyatakan itu hobi ya. So panas ya, rau bumi. Ini salah latihan kopi ya, tak kira. Jadi yang pertama diniatkanlah sebagai hobi untuk mengobati rasa stres kita, panik kita, mumet kita, yang kerja bentuk healing ya. Jadi healing itu tidak harus mendatangi tempat wisata, tempat mewah, tempat ini ya terus. Tapi dengan hobi kita itu juga termasuk healing belum ya. Kan sama atau kita kalau healing kita keluar uang bayar ini bayar itu ya. Tapi kalau hobi kan ya emang keluar uang, tapi kan kita juga nikmati sama saja sih itu. Jadi panasnya mengentak-ngentak teman-teman itu nggak mampu aku. Sebentar, waduh, ya iya konten ngeri temen ya. Ya jadi bentuk ini bentuk usaha itu bentuk healing kita itu tidak harus wisata-wisata mewah ya bosku ya. Jadi dengan lebih mulia juga itu healing, dan yang pasti itu kadang hobi kita harus dihujat orang lain itu pasti ya, ada cuma gak suka ada cuma ternyata gak, seperti itu gak ada manfaatnya gak suka ini gak itu, biarkan saja lah wajar itu. Kita hidup itu diberi orang-orang itu yang unik-unik ya, dan orang yang kita tahu itu pasti tidak harus sama. Dan terkadang itu malah orang yang belum pernah kita kenal sama sekali itu malah itu orang-orang yang sering mensupport ya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah lama kita kenal, kadang ada yang menjatuhkan, ada yang menjat dan lain-lain lah, banyak lagi pokoknya. Jadi selagi apapun itu hobi, selagi itu baik, positif, jadi ya diteruskan aja ya, aneh ya aku kepanasan ya. Kita tenang nih, panasnya nggak mati. Ini kota Ungaran derajatnya lagi naik. aduh. Kiki aku isi teng, udah tambahin teman mah kiki wah. Jangan panas sih. Lalu kembali lagi ke topik ya. Ini elah lah. Kita kari muda toh. Sih. Aku mah nyetawa deh nih kan.
ya kembali ke topik ya, jadi hobi itu juga kadang bisa memberikan kesuksesan bagi siapapun yang menekuni hobinya. Kan kalau punya hobi itu jangan setengah-setengah ya bosku, jadi punya hobi itu ya fullkan saja. Hobi kalau setengah-setengah itu kadang bisa merugikan, nah bisa rugi karena kita sudah berjuang banyak mati-matian demi hobi kita, tapi kok hanya nanggung-nanggung gitu ya. Sebenarnya hobi itu dimaksimalkan ya, sampai kapan begitu itu hari nggak tahu ya, pokoknya ya, nanti juga ada masanya kita berhenti dari hobi ini. Saya kira tinggi ya. Oke, saya nyebrangnya pena mana? Wah, lumayan, seru. Oke, tak lewatkan jalan sini ya. Ini tujuannya ke rumah Mas Rio lagi ya. Karena tujuannya masih itu terus. Wah, panasnya jempol. Nah, ya cekak aku ya anyo. Panasnya bol men. Ya waduh, udah-udahan ada kematan. Titik mati ya lah rupanya ya. Kok ada momen dendelan mau ya. Wes. Wes, berani mati nih. Aku dulu.